Tadi itu martabatnya terganggu sehingga rasa harga diri tak punya, dia tak punya malu, dia mengobralkan, dia mau melacurkan kepercayaan rakyat. Dan dia lupa bahwa dia sebagai nakoda dari sebagian rakyat itu, dia sebagai imam di dalam kehidupan rakyat itu, sehingga dia seenaknya untuk kepentingan pribadi, mental tidak terkontrol, nafsu tidak terkontrol, akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela.